pertanyaan segera dijawab, sehingga itu ada respon balik. Respon balik itu artinya apakah yang saya sampaikan itu dipahami benar atau tidak, apakah yang saya sampaikan itu dimengerti atau tidak. Kalau tidak dimengerti, tanyakan kembali. Karena apa? Ini menyangkut masalah pelaksanaan kegiatan. Kalau saya sampaikan jelas, diam saja. Itu saya pikir jelas, tapi pelaksanaan di lapangan jelas. Jelas? Jelas! Ya, jelas. Kekuatan? Ya, nggak tahu. Lalu ada kekuatan? 55. Kenapa 55? 55 itu selalu ready, selalu siap untuk belajar. Kekuatan? 55. Kekuatan? 55. Kekuatan? 55. Lalu ada selamat pagi. Selamat pagi. Saya ulangi lagi, tadi terlalu panjang. Selamat pagi. Pagi. Itu menunjukkan semangat. Kenapa? Keraguan dalam hati akan hilang. Betul nggak kira-kira? Betul. Selamat pagi. Pagi. Yang tua aja masih semangat untuk menyongsong kehidupan masa depan, apalagi adik-adik sekalian. Jelas? Siap, jelas! Saya ulang lagi, selamat pagi! Pagi! Kekuatan? Lima! Kekuatan? Lima! Baik, setelah ini, 1-8, silakan masuk auditorium. Kita belajar di kelas bersama-sama. Silakan. Iya, udah. 1-8?